Iya. Bu ini. Kenapa? Iya jangan. Ibu jangan dipukul lagi nih teman saya. Gemes ya. Aku pijitin Bu, sakit badannya. Iya. Iya. Ini Pak Dika suruh ngurus KTP. Kita capar lagi cari peserta. Let's go. Slow bye Bang Acep. Slow bye dia. Dari mana? Dari Bandung. Bandung. Ayo. Nisa, mau main gak? Ayo dong. Ada Nisa, ada Siski, dan juga ada Bang Acep. Boleh tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih. Ini sama kayak tadi. Siapa yang dapat item yang isinya logo, berarti dia yang lanjut bermain. Silakan dibawa masuk. Kali ini ada botol vitamin. Ada vitamin A, vitamin B, vitamin C. 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 Ya. A atau B? B. B. A buat Nisa. Kertas kecil di belakangnya diangkat bareng-bareng ya. Siap. 3, 2, 1. Nisa dapat logo Super Indonesia. Nisa yang kepilih maju. Kang Acep sama Mbak Siski masing-masing dapat 2 juta. Nanti ketemu di babak terakhir ya. Sekarang boleh kembali dulu Kang Acep. Terima kasih, Nisa yang main. Nisa dari mana Nisa? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Itu ya temennya? Iya. Dandanannya ala-ala Betawi. Oh, Allahu Akbar. Pak RT kenapa? Saya lagi gak enak badan, Pak. Gak enak badan? Iya. Ngomong enak badan, kemarin pemilu dapat duit banyak kan? Kan situ jadi petugas KPPS, duit banyak malah sakit, masa. Ya, itu kan emang jatah saya, pakai tenaga saya. Sakit apaan? Si Caca anak saya lagi meriang. Anaknya lagi meriang? Iya, Bu RT juga ikutan meriang. Terus? Caca meriang, Bu RT meriang. Saya merinding, Pak. Ikutan jadi meriang maksudnya. Oh ya, nular. Biasanya kalau ada satu di rumah yang sakit suka nular. Iya, kayak... Ini siapa nih? Ini Nisa. Pak Nisa, aku hati. Kepalanya pusing. Ngadu malah sama warganya, ngadu sama bininya sono. Pak RT, sekalian saya mau ngadu. Mau ngadu apa sih? Tuh, ada warga baru. Siapa? Saya kemarin habis dipukul tadi tangannya. Yang mana? Gak tahu pindahan dari mana ibu-ibu kosidap gitu, ada satu orang. Yang lain mah baik-baik, banyak yang... senyum yang itu recet banget yang itu atu. Yang nih ya, ciri-cirinya agak gemuk. Iya, benar. Yang tebel ya? Iya, benar. Maafin itu ibu saya. Oh. Gemes banget. Iya. Gemes sekali, gemes. Enggak apa-apa. Namanya belum kenal. Iya. Ibu saya gak boleh kayak gitu, Pak Dika. Iya, boleh. KTP kan udah mau habis nih. Iya, perpanjang sama siapa? Boleh. Ibu kandung apa mertua? Itu. Uh-uh. Ibu mertua. Oh, mertua. Saya bisa apaan, Pak, itu ibu mertua. Iya, gak apa-apa. Pantes galaknya mirip sama Bu RT. Iya.
Tapi saya juga bersyukur juga sih Bu RT. Bu RT tuh ngasih saya ini Pak, namanya ramuan-ramuan herbal gitu Pak. Iya. Yeah. Ini saya pengen minta Pak Dika, ini taruhnya di mana sih Pak buat termometer ini? Ketek dong. Manisa mau diiniin dong. Hei, hei, hei. Gak tau. Tinggal dijepit di ketek sendiri. Takut salah. Ketek, di ketek kiri apa ketek kanan Mbak? Jangan, jangan mau, jangan mau. Terakhir ada semut nyasar ke keteknya Pak RT. Bisa masuk gak bisa keluar. Saking rimbunnya. Iya lagi. Tadi kan minum ramuan herbalnya Bu RT nih. Ya. Saya pengen tahu nih berguna apa enggak nih dari Bu RT nih. Ini nunggunya berapa lama? Tunggu sampai bunyi. Oh, nunggu sampai bunyi? Iya. Gak bunyi-bunyi. Loh. Tuh. Loh. 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 Bukan loh. 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 Ah, ini low. Suhunya rendah. Lo pencet dulu, Pak RT. Pencet dulu. Kagak ngerti saya Pak, beneran dah. Baru dikempit. Kok Bu RT biasanya di lipetan dengkul sama betis ya? Ya enggak lah. Karena ya, aduh kan... Mending ke dokter, Pak RT. Ke dokter? Emang gak ada BPJS apa? Bu RT pelit banget Pak ngeluarin duitnya. Kalau BPJS kan gratis. Iya, saya mah udah nyetor ke Bu RT. Cuman gak tahu BPJS saya dibayar apa enggak. Duh, lagi greges gini. Ini berarti properti sekali pakai nih. Emang kenapa? Ya kan udah bekas dipakai. Lah, ini bisa dipakai lagi asal dicuci pakai tanah. Kenapa? Normal ya? Wah, emang nggak normal Pak RT. Kok saya rendah banget kayak vampir Pak? Iya. Nggak normal. Nggak normal itu. Udah kalau Pak RT lagi ada utang buruan selesain ya Pak RT. Paling saya nggak. Tapi paling enggak kan panas saya turun, Pak. Gara-gara ramuan Bu RT. Biasanya kalau saya nih zaman kecil ya. Iya. Kalau saya lagi demam, obat utamanya itu dekat sama ibu. Dekat sama ibu. Ibu mertua juga enggak apa-apa. Oh iya. Minta dipijitin, minta dielus-elus, ntar juga sembuh. Saya panggil aja sini ya. Iya, panggil, mari. Iya. Iya, mari. Ibu, iya, Bu ini, iya jangan, Ibu jangan dipukul lagi nih teman saya. Gemes ya, aku pijitin Bu, sakit badannya. Iya, iya, ini Pak Dika suruh ngurus KTP. Iya. Ibu mungkin mau ngasih pijitan nggak ke Pak Dika? Hah? Jangan. Kenapa ini dari Pak Dika? Boleh. Oh, minta peluk sekali. Yeah. Namanya orang tua. Gak apa-apa ya. Oh, udah, gak apa-apa. Yaudah, saya di sini deh. Itu. Iya Bu, makasih ya Bu. Baru kan ketemu langsung lepet. Sakti. Emak tuh namanya emak. Dua emak, dua ibu ya. Emang. Entah airnya gilang. Dibaca-bacain dulu ntar di buh gitu terus oh, iya. Minum. Oh iya benar. Ya, entah airnya gilang. Doain. Iya Bu, benar. Ya, amin. Subhanallah. Ya, amin. Segini berlanjut. Ya, amin. Semua orang kami al-Fatihah. Amin. Iya, kalau amin. Amin, amin. Allah kabul, ya Allah.
Minum. Gimana? Bentar, Bu. Alhamdulillah udah enak badan saya. Benar. Doa ibu manjur. Ya. Benar. Ya, apalagi kalau ada sebagian rezeki dikasih ke ibu. Bentar, saya ambilin dompetnya Pak RT. Iya. Dompet hilang. Ini mah, meriangnya gak kelar nih. Ini Pak RT. Iya. Ini buat belanja ya. Buat belanja emak ya, di rumah ya. Doain emak, doain saya. Pokoknya anak emak aman sama saya, Bu RT. Ya. Pokoknya ini duit dipakai dengan benar, jangan pakai buat main odong-odong. Pulang-pulang suka puyeng main odong-odong. Ya namanya biar happy. Iya. Karena udah tua. Iya. Makasih ya. Iya, makasih banyak.